Hormati, perlu kita sampaikan sekedar informasi saja Mas Akbar dan juga Mbak Pepi Oke. bahwa tujuan bisnis gathering TGI kali ini yang pertama adalah sebagai bentuk apresiasi kepada rekanan TGI sebagai partner bisnis atau rekanan atau vendor atas partisipasi dan kerjasamanya selama pengadaan barang dan jasa sampai dengan berakhirnya kontrak kerja atau PO. Dan berikutnya, sebagai sosialisasi kepada rekanan atau vendor untuk meningkatkan awareness terhadap GCG dan aturan-aturan di TGI terkait pengadaan dan selama proses kerjasama. Dan yang terakhir tentunya sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan rekanan demi tercapainya proses pengadaan yang dapat diandalkan efektif dan juga efisien sesuai dengan etik dan juga budaya TGI. Betul luar sekali. Biasa, ya. Nanti akan disampaikan pemaparan lebih lanjut. Betul ya. Sekali. Baik, dan seperti kita ketahui bersama, bukan TGI namanya kalau tidak menjunjung tinggi terhadap komitmen HSSE, etik dan budaya perusahaan. Maka, Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama video safety tips dan akan dilanjutkan etik tips dari Ibu Riani dan culture tips dari Ibu Tasya Maharani. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama.